Iya, makin ceria aja nih. Pasti udah gak sabar ya pengen buka puasa. Gimana, lapar gak? Enggak, bentar lagi kita buka. Tapi sebelum kita buka puasa, kita kedatangan seseorang yang pintar ngedongeng lagi. Ada siapa coba? Ada siapa? Adakah? Wawan! Kak Wawan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, sekarang suaranya asli ya? Oh iya, ini asli. Halo Ade, apa kabarnya boneka cantik? Pasti tadi sawangnya cuma minum aja, jadi gitu. Enggak, sekarang aku dimakan, aku cuma minum bebek. Bebek? Siapa kan bebek? Ya, aku gak makan daging bebek. Oh, dikirain bebek hidup. Aku jadi pusing kepala. Baiklah, kawan, kan kalau kemarin itu ceritanya tentang apa ya, anak-anak yang sifatnya nggak baik gitu ya. Kalau sekarang mau dongeng apa nih? Sini katanya mau siap Ramadan, udah hari ketiga udah nyiapin dan lebih baik pastinya ya kan Sini kan? Sini udah siap Ramadan kan? Sini udah siap Ramadan, lagi udah sahur, nanti buka udah siap, sebelum Ramadan Sini juga udah kuramas, udah mandi, udah udah keramas, tapi kok rambutnya masih kriwil-kriwil aja sih? Jangan kayak gitu. Ini aslinya mau kurang 1000 kali juga tetap gini. Ini kayak aku bulu semua nih. Aku mau. Enggak. Ini cuma bercanda, cuma bercanda. Aduh, makan sini. Salaman ya. Aku tolong Teino kalau dikasih monyet. Sama Jaki aja, Jaki aja. Emang Cindy sekarang kalau Ramadan mau udah siap kan? Ya? Iya, udah siapin daging bebek. Kalau Ramadan itu juga harus banyak apa ibadah, tadarus gitu ya. Jadi nanti habis sholat kan harus siapin makan, kolok. Nanti kata juga bakso tahu, bakso ikan, cilok, cireng, basri. Masih puasa jadi lapar. Tapi jangan mah disiapin segala macam. Berbuka juga sesuai kebutuhan, sampai sebanyak-banyak itu semua dikumpulin. Biasanya anak-anak itu kayak gitu. Ada kolok, ada siomay, bakso, jadi gak cukup. Jadi baru begitu buka puasa, yang dimakan cuma satu, cuma dua, yang lainnya gak kemakan. Karena terlalu berlebihan, jadi mubazir. Secukupnya aja. Nanti kalau ada yang perlu juga mau dikasih. Tapi sini tuh gak semuanya. Ya kan, Jepi ya? Iya. Aduh, kok tenaga kamu gede banget sih, Cindy? Pasti kamu gak puasa ya? Kok gede banget tenaganya? Kita ke dorong sih. Kok Cindy pundungan sih? Nangis terus. Segitunya yuk, Rina. Itu karena Siti itu puasanya dengan semangat, jadi nggak kerasa lapar dan hausnya, luar biasa, tetap lari, suaranya tetap keras, karena itu semangat. Ini tadi kayak Pak Ustadz tuh udah niat, jadi lillahi ta'ala, jadi udah nggak kerasa lemes, nggak kerasa capek, itu bagus Cindy. Oh gitu ya, makasih ya Teh Ina. Ya Cindy, semangat puasanya Cindy. Makasih ya Teh Ina. Sama-sama. Iya, nah. Sindi nggak gitu juga caranya. Emang hewan semua itu sunat-sunatnya memang untuk manusia ya. Tapi nggak boleh diambil di brutus lagi gitu. Harus pelan-pelan Sindi. Kalau mau disembeli harus pelan-pelan. Jadi Sindi belum bisa kali ya. Nanti ada tukangnya yang bisa potong. Harus di apa biasanya dia dicabutin. Iya, baca dulu dengan nama Allah. Bismillah. Lalu dipotong. Sindi nanti bilang ke
mamanya aja ya. Iya, kalau gitu, mami, Siti mau apa lagi, mau nyiapin lagi, makan apa lagi, kayaknya. Tadi mau saya tanya sama Bu Guru, mau jalan lagi aja. Oh iya, boleh, boleh. Tuh, ada Bu Guru lagi. Oke. Halo, Siti. Halo, Bu Guru. Siti, hari ini puasa kan? Iya, Bu Guru, Siti puasa. Siti, masih ingat puasa harus apa aja? Ingat, Bu Guru. Siti harus sahur. Oh, ya betul ya, harus sahur. Terus apa lagi? Buka. Terus dari pagi sampai terbit terbenam matahari menahan lapar dan haus. Gitu. Tapi ini udah lapar. Ini nggak boleh begitu. Tidak boleh bilang lapar. Nanti mengurangi nilai puasanya sini. Oh gitu, Bu Guru. Tapi sini lapar, buat apa sih puasa? Yeay! Tepuk tangan dong buat Kang Wawak. Wah, seru banget ya, Zakia. Yeah. Zakia tadi menyimak nggak apa yang diceritain Cindy sama Ibu Guru sama si Bebek tadi? Menyimak nggak tentang apa? Enggak. Aduh, itu di depan mata nggak menyimak. Jadi tadi tuh intinya kita itu kalau apa-apa tuh jangan berlebihan ya Kang Wawan ya, gitu. Kalau lagi sahur Ramadan itu bukan cuma nyiapin mau buka mau nyiapin apa, mikir yang penting itu. Tapi harus di tadi ya, kita lebih rendah hati, kita menahan lapar dan haus karena banyak di luar sana yang tidak bisa makan dan minum ya, bahkan harus tidak Lebaran tidak Ramadan pun dia harus tetap menahan lapar dan hausnya ya. Makanya kita belajar. Kita bisa ikut merasakan, ya. Terus nanti kalau pas tadi buka juga secukupnya aja, jangan kolok 5 mangkok, bakso 3 mangkok, ya. Waduh, kemakan. Aja semangkok kecil aja ya, sesuai kebutuhan. Kan kita masih kecil, badannya juga secukupnya aja. Dan jangan terlalu lengkap, ada permen, ada biskuit, ada bagel, ada bakso, baksa, segala macam. Itu nggak usah ya, cukup sedikit aja. Ada batu, ada mata, ada kesik, apa gimana? Itu Pak, makanannya harimau kalau batu sama kucing itu. Aduh, ya pemirsa di rumah makin seru ya kalau kita ngobrol dan mengajarkan ke anak itu tidak mesti yang harus diktator gitu ya. Yang harus kamu sebagainya begini nggak perlu, tapi kita bisa memberikan contoh yang baik. Mungkin dari ibu dan bapaknya atau keluarga yang ada di rumah, lingkungan yang paling dekat mungkin ya Kang ya, seperti iya, itu. Betul. Itu tadi salah satu contoh yang treatment pengajaran yang diberikan oleh Kang Wawan. Baiklah Kang Wawan, ini senang banget ya hari ini. Mudah-mudahan Kang Wawan jangan kemana-mana dulu ya, karena sekarang masih ada yang lewat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Sangat Ramadan 2018. Sehat, cerdas, ceria.